Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bianpo Dikit. Nah, kali ini saya berada di dalam mobil Alphard ya guys, karena memang bengkel kita salah satu spesialisnya pengerjaan mobil Alphard. Nah, tapi Alphard kali ini yang kita kerjakan adalah yang pertama kali untuk tipenya, yaitu tipe apa nih guys? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia guys, tipe GS. Nah, kali ini mobilnya sudah cakep memang kalau untuk tipe GS, dan nanti teman-teman bisa lihat nih untuk before-nya sebelum saya menjelaskan total keseluruhan model GS seperti apa sih. Check it out. Alphard tipe yang GS. Memang kalau untuk mobil tipe GS ini, dia itu benar-benar spesial dan limited edition. Nah, ini tipe yang benar-benar tertingginya, karena itu mobil bukan versi yang ATPM. Teman-teman harus mencarikan tipe itu yang tipe build up. Nah, tapi kalau teman-teman yang suka dengan mobil Alphard tipe GS, untuk saat ini memang sangat jarang sekali untuk mobil tersebut dijual ya, ataupun kalau teman-teman yang nyari tipe yang second ya, karena mobil yang model seperti itu menjadi incaran orang. Tapi customer kita yang memiliki mobil GS itu udah bosen dengan penampilannya, karena dia ingin melakukan perubahan mobilnya tuh supaya lebih terbaru lagi. Nah, tipe GS aja yang mobil cakep itu di upgrade seperti ini, apalagi tipe yang ATPM ataupun tipe yang CBU, nah itu wajib di upgrade. Nah, karena kalau untuk versi yang GS itu dia nggak ada logonya ya, dia polos, terus dia ada grillnya polos, polos, polos seperti kayak robot. Nah, itu lebih garang sih dia. Nah, kalau dikasih seperti ini, nah nanti teman-teman yang nilai sendiri, karena kalau kita melakukan modifikasi itu tergantung dari kepuasan pribadi ya. Nah, yang kedua adalah karena tipe yang GS dia diskrumannya nggak ada, dia kan sebenarnya dia satu warna kan, warna hitam. Jadi kita ganti dan kita membelinya untuk versi yang Alphard yang ada krumannya seperti ini. Nah, jadi ini harus diganti, tapi kan kalau misalkan teman-teman yang sudah ada itu nggak perlu diganti. Nah, ini penampilan depannya sudah rapi, sudah cakep, dan kalau mau ke GS dia pasti samping dia udah ada ya. Dan selain itu juga, nah ini, oh dia velgnya udah diganti nih. Sebenarnya kalau untuk versi yang GS ini, dia udah velgnya nih warna hitam, itu cakep banget tuh untuk modelnya. Yang velgnya ini diganti dengan model yang dari produk HSR. Kita lanjut, nah ini GS. Karena tipe GS ini zaman dulu pertama kali yang Alphard keluar guys, itu banyak banget yang orang yang mencarikan untuk spare part yang GS seperti ini, karena harganya tinggi banget, harganya
bisa ya bisa 2 kali lipat untuk harga seperti ini lah. Nah, lanjut di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini kalau untuk versi yang GS dia memang double knalpot kiri dan kanan. Nah, itu juga kita lepas, kita pasangkan dengan versi yang milik kita. Nah, di mana dia modelnya itu kotak, kalau yang versi yang GS-nya kan dia bulat. Nah, ini lebih ya lebih cakep lah karena dari tekstur bumpernya pun juga versi yang terbaru. Oke. Nah, ini ada knalpot. Nah, ada emblem juga GS karena kalau yang versi yang GS ini pun juga semua banyak mengelilingi keunggulannya yaitu tipe GS. Nah, sama yang tahun sekarang ini Toyota memproduksi yaitu Toyota GR. Nah, mereka juga selalu menampilkan untuk keunggulannya GR, ada GR Yaris, adapun juga GR Fortuner. Nah, itu mereka pasti selalu akan menampilkan seperti itu karena tipe-tipe seperti itu adalah tipe-tipe yang limited edition. Nah, di speedometernya juga berbeda, dia ada tulisan GS-nya juga, pokoknya lumayan banyak banget. Nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil semuanya. Dan tunggu apa lagi guys? Karena saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi karena banyak banget kita untuk pengerjaan mobil Alphard ini sangat the best sekali. Dan ya pokoknya hasilnya dijamin lah, pokoknya di kita dijamin rapi. Kita kasih garansi kalau hasil di bengkel Bian Body Kit itu nggak rapi. Oke, simak untuk video selanjutnya.